Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alkor, Alokasia Corner untuk sahabat-sahabat Alkor. Ini khususan ini ya, karena untuk video kali ini untuk para penggemar tanaman hias, tapi lebih khusus lagi ke aglonema ya. Untuk aglo lover, aglonema mania merapat ya, karena di sini saya berada di Adiplan Nursery yang ada di daerah Limbangan Kabupaten Kendal, alamatnya ada di bawah video ini. Maupun nanti sahabat-sahabat Alkor boleh order langsung saja lewat nomor WA-nya beliau yang saya cantumin juga di video ini, maupun nanti di kolom deskripsi juga ada. Untuk sahabat Alkor semuanya, pokoknya simak karena di sini ada beberapa jenis aglonema ya, taniannya beliau. Jadi ini semua tanian lokal, bukan ada yang impor ya Mas Adi ya, luar biasa. Bisa kita langsung mulai Mas Adi? Mulai dari yang sini aja ya. Dari pojokan sini. Pojok sini dulu. Nah, mulai dari pojokan sini, dari ini apa? Ada Big Papa. Gede ya. Big Papa yang sudah gede ini. Untuk awalan di harga 50.000 ya. 50.000. Wah, size-nya daun gede begini. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian kita lanjut lagi terus. Red Panama. Ada Red Panama ini, harga sama atau beda Mas? Sama aja ini. Sama, di nota berapa? 30.000-an. 30.000-an per potnya ya, untuk Red Panama. Oke, lanjut lagi. Ini ada yang size lebih gede. Masih di Red Panama ya? Iya, masih Red Panama. Red Panama, cuma size-nya lebih gede ya. Nah, gede-gede. Ini harga sama atau beda? Sama aja ini. Samain aja. Di harga berapa Mas Adi? Harga 50-an. 50. sorry, 50.000-an per plannya atau per potnya. Wow, gede-gede ya. Kemudian geser-geser terus, kita ada lagi, ada ini, ada Caribbean. Caribbean ya, yeah. Caribbean. Untuk harganya berapa Mas Adi? 40.000. 40.000 saja untuk Caribbean. Size-nya juga lumayan gede nih. Oke. Okay. Lanjut terus kita Mas Adi ke ini beberapa ada jenis Hot lain. Lady. Selanjutnya ada Hot Lady, harganya 40.000. 40.000 saja. Ini masih pelgol ya Mas Adi? Pelgol. Ya? Masih pelgol, 40.000 saja. Lanjut terus. Ini ada Green Cobra. Ada Green Cobra ya. Green Cobra di daun banyak juga, di nota berapa? 40.000. 40.000 saja. Nah, sekarang harganya lebih ekonomis ya. Semuanya terjangkau, dan ingat ini semua tanian lokal Mas Adi ya. Iya, tanian sendiri. Jadi enggak ada bahan barang impor ya. Jadi ada, lebih kuat untuk imunitasnya. Kemudian kita lanjut lagi Mas Adi. Ada Pink Dalmatian. Ada Pink Dalmatian ini, ada dua plan, harga dua beda plan. Atau sama nih? Ini sama aja ini. Oh, samain aja. Di harga berapa? 30.000-an. 30.000-an. Tentu saja untuk pembeli pertama bisa menang milih ya nanti ya. Karena ada beberapa plan dengan harga yang sama tapi size yang berbeda. Tentu saja pembeli pertama pasti menang milih. Kemudian kita coba lanjut terus lagi. Legacy. Legacy merah nih ya. Legacy merah. Sama juga harganya atau beda? Sama. Samain aja, di harga berapa? Ini 60.000. 60.000-an teman-teman ya. Ada yang size-nya juga lumayan gede tapi harganya sama. Luar biasa. Kita terus lanjut rumpunan ini. Nah, ini ada Legacy hijau rumpun. Ada Legacy hijauan tapi rumpun banyak Mas banyak Adi. Ya. Banyak banget ini ya. Untuk harganya berapa Mas Adi? 120. 120.000 saja, tapi rumpunnya banyak banget itu. Oke. Kita terus selanjut lagi, masih ini ada rumpun lagi. Ini maksudnya Legacy apa nih Mas? Legacy hijau juga. Legacy hijau lagi, kayak purba itu Mas purba, ya. Purba ya. Nah, ini rumpun banyak juga. Banyak ini ya. Saya lihatin untuk harganya berapa? 150. 150.000 Legacy yang hijau, atau bisa ada yang bilang purba ya Mas ya. Purba. Baik, kita lanjut lagi. Ada Cleopatra. Ada Cleopatra ini, yang rumpun maupun yang engkel nih. Coba yang engkelan. Ini 30. 30.000 yang engkelan. Kemudian yang ini ada anaknya dua. Sudah ada anak dua atau rumpun tiga, berarti di harga berapa? Ini 80. 80.000, tapi tiga ini ya rumpunannya, luar biasa.
Kemudian kita coba terus untuk lanjut lagi. Ini ada Gajah Mada. Ada Gajah Mada nih, keker banget sesuai karakter daun. Harganya berapa? 40.000. 40.000 saja untuk Gajah Mada. Oke. Terus kita lanjut lagi Mas Hadi. Jangan kasih kendor pokoknya. Ini ada Sartika. Ada Sartika. Ini daun pancing. Oh, daun pancing. Gambar bonggol ya. Daun ya. 2. Harganya berapa Mas Hadi? Ini 40.000. 40.000 untuk Sartika. Luar biasa. Terus kita geser-geser terus. Ini juga Sartika. Kemudian ada Sartika yang sudah ya, tinggi dan di daun banyak. Harganya berapa Mas Adi? 100.000. 100.000 saja. Oke, keren. Kemudian Heng-heng. Ada Heng-heng ini. Heng-heng wet ya. Warnanya putih ya. Untuk Heng-heng wet harga berapa? Ini 70. 70.000 untuk Heng-heng wet. Baik, kita terus lanjut Mas Adi. Di Harley King ya. Ada Rumpun. Harley King ya. Ya. Rumpun 2 ini dari pelgolnya kelihatan di situ. Harganya berapa? 40.000. 40.000 saja. Rumpun dapat 2 ya. Untuk Harley King. Kemudian ada Harley Quinn ya. Selanjutnya IQ. Untuk harganya yang ini. Sama nih Mas. Sama sayang. Sama di harga berapa? 70-an. 70.000-an. Mau pilih ini atau ini ya. Nanti tinggal pilih saja. Ada kemudian 3 ini juga di harga sama. Sama. Ini juga di harga sama, di harga 70 ya Mas ya. 70. Oke, kemudian yang agak gede dan ini agak gede. Cakep ini, warnanya sudah pinkish-pinkish ini. Yang ini harganya berapa? Ini 100.000. 100.000 yang warnanya sudah ngeter ya, ngeping-ngeping pinkish gitu ya. Kemudian ada lagi yang jumbo ini Mas. Ini. Nah, kemudian ada lagi nih yang jumbo size-nya. Nah, gede banget ya. Oh, warnanya juga sudah keluar. Indukan ya ini. Indukan di nota berapa yang ini? 180. 180.000. Batangnya gede. Baik, Mas Adi, lanjut lagi ke jenis yang lain. Ada aglo bambu. Ada bambu ya, tapi rumpunan juga rumpun. Ini dari pelgol ya Mas. Iya. Nah ini ya untuk bambu harganya berapa? 30.000. 30.000 saja dapat 3 ini malahan ya. 10.000-an dong. Kemudian lanjut ada lagi. Seksilia nih. Ada seksilia ya. Ini sudah cingip anak tunas di sini. Harganya berapa? 100.000. 100.000 saja seksilia, warnanya juga ayu ya. Kita lanjut terus. Ada lipstik aloet. Kemudian ada lipstik aloet ya. Aloet. Saya segini di nota berapa Mas Adi? 40.000. 40.000 saja. Oke. Nanti teman-teman tinggal screenshot ya. Langsung hubungi via WA-nya beliau ya. Kita lanjut lagi ada tricolor. Tricolor. Ada tricolor nih, yang baby maupun yang gede. Coba yang kecil dulu. Ini 40.000. 40.000. Kemudian yang size gede ini? Ini 100.000. 100.000 untuk tricolor. Luar biasa. Ada lagi Mas untuk yang tricolornya? Ini nanti kita buat GA aja ya. Oh, kasih GA lagi, luar biasa. Tricolor ya. Ini ada GA dari Mas Adi di Adi Plan Nursery. Wah, pokoknya setiap video luar biasa dia ngasih GA ya. Dan untuk sahabat-sahabat Alkor pokoknya nggak usah bersujud ya, apalagi sering komentar yang menyakitkan padahal melukai untuk para seller. Dia ini ngasihnya, beliau ngasihnya ini dengan ikhlas, jadi jangan berkomentar aneh-aneh dengan sujud yang macam-macam. Ini untuk sahabat Alkor sekali lagi, ada GA yang tulus dan ikhlas dari para seller di Alkor ya. Ini dengan Mas Adi ngasih GA dengan aglonema tricolor. Wah, keren ini. Syaratnya apa Mas Adi? Syaratnya apa ini ya? Ini tebak angka siapa ya? Tebak angka. Angkanya ada di nanti belakang pot itu. Nanti kita tulis angka kita aja ya. Nanti ditulis angkanya di
di belakang. Nah, nanti ada jawaban juga di menit keberapa juga nggak tahu, pokoknya ikutin aja videonya, jadi nggak di skip-skip biar tahu, karena kita nggak tahu juga membuka angka yang ada di belakang ini ya. Nanti sobat-sobat tinggal nebak aja di komentar, nanti yang benar saya kasih tanda lope, dan kemudian saya balas tentu saja untuk komentarnya untuk sahabat-sahabat Alkor. Kemudian nanti pengumumannya itu selalu transparan ya, di Alkor atau di Alokasa Kondo selalu pengumumannya itu di komentar, dan komentar paling atas sendiri itu ada tanda pin itu setiap pengumuman GA, jadi nggak ada yang palsu atau abal-abal ya. Jadi untuk GA dari Adi Planetari dengan Aglonema Tricolor, wah luar biasa. Terima kasih Mas Adi, semoga tambah nanti berkah ya. Nanti dari ngan ya, dari 1 sampai 30 aja. Oh, klunya kasih lagi dari 1 sampai 30. Itu klunya ya. Usah nebak yang 3 angka, pokoknya 1 sampai 30 saja klunya. Oke, kita lanjut lagi review harganya Mas Adi. Ada Cochin Sunrise. Ada Cochin Sunrise, ada beberapa di sini juga. Mulai yang ini dulu, di harga berapa nih Mas Adi? Harga 50 ribu ya, Cochin Sunrise, cakep ya. Ini daun satu tapi sudah gede ya. Iya. Untuk daunnya. Kemudian yang sudah ini 80. Di daun tiga ini di 80 ribu, benar ya? Iya. 80. Kemudian satunya ini. Satu lagi ini yang agak gede. Yang lebih gede ini. 100 ribu. 100 ribu untuk Cochin Sunrise. Ada lagi yang Cochin Sunrise ya? Cuma ini, cuma itu. Kemudian kita ada, lanjut lagi ini Cochin Pelangi, kemudian ada Cochin ya. Pelangi ya, lumpur dua macam-macam warna di sini ya, ada yang ngeping, ada yang hijau dan lain sebagainya. Ini rumpun dua ya Mas Adi. Untuk harganya berapa Mas Adi? 100 ribu. 100 ribu saja untuk Cochin Pelangi ini, masih pelkul tapi rumpun dua, luar biasa. Terus kita geser lagi ya, Mas Adi ke ini ada pos, ada Red of Sumatera, ada pos ya, Red of Sumatera. Ini di size segini di nota berapa Mas Adi? 50 ribu. Siap. Oke, kemudian yang size-nya gede dan warnanya cakep ini, seger ini, 75 ribu. Wah, wow, cakep banget ya, untuk size daunnya juga gede. Terus kita lanjut lagi. Ini ada yang rumpun dua. Ada rumpun dua ini ya, dari Pelgol. Ini harganya berapa Mas Adi? Ini 80. 80 ribu untuk yang rumpun dua. Kita lanjut lagi. Ini ada lagi rumpun tiga. Nah, selanjutnya ada lagi rumpun tiga untuk pos, masih di masih Pelgol. Harga berapa Mas Adi? 100 ribu persis. 100 ribu rumpun persis. 3. Wah, luar biasa, dapat rumpun tiga, cepek sekarang. Kemudian ada ini yang ada yang lebih gede. Gede ini ya, untuk size daunnya, nah, seger banget ini. Yang ini harga berapa Mas Adi? Ini 80. 80 ribu. Jadi ada lumayan banyak pilihan tadi ya. Kemudian kita geser-geser lagi terus ke ini ada Sanola. Ada Sanola untuk size-nya segitu, di nota berapa Mas Adi? 40 ribu. 40 ribu. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada Adelia. Selanjutnya ada Adelia ya, di daun banyak ini, cakep. Untuk harganya berapa? 130. 130 ribu ya Mas Adi ya. 130 ribu untuk Adelia, cakep di daun banyak. Kemudian ada Diana. Ada Diana ya, saudaranya juga nih. Jadi untuk ukuran daunnya di harga berapa Mas Adi? 80 ribu. 80 ribu Diana ya. Oke, kita lanjut lagi Mas Adi. Ini ada Tiara. Selanjutnya masih edisi batik-batik ini ya, ada Tiara lagi bisa segini, di harga berapa? 50 ribu. 50 ribu dapat Tiara, keren. Ada rumpun Tiara, rumpun tiga. Rumpun tiga ini masih Tiara Mas ya? Tiara. Di harga berapa? Ini 80 ribu. 80 ribu. Rumpun tiga, teman-teman. Saya lihatin ya. Rumpun tiga cukup 80 ribu. Tapi size daunnya kecil-kecil. Ada lagi ini, masih ini yang untuk Tiara gede. Ini. Nah, yang sudah tampilan cakep ini ya, warnanya juga sudah cakep-cakep ini. Ini ada dua plan, harga sama atau beda nih Mas? Sama aja ini. Samain di harga berapa?
120-an. 120.000 per potnya atau per plannya ya, nanti mau pilih yang mana tinggal sesuaikan atau cepet-cepetan saja. Kemudian kita coba lanjut lagi, Mas Hadi, kita geser-geser terus. Ini ada Red Imelda. Ada Red Imelda. Oke, keren. Harganya 50.000. 50.000 Red Imelda. Oke. Terus kita lanjut lagi, Mas Hadi. Ini ada Black Moonlight. Oh, ini Fabian dari DML ya. Mm-hmm. Black Moonlight. Size-nya segini, di nota berapa? 80.000. 80.000 untuk Black Moonlight. Oke. Terus kita ngurut-ngurutin, ada Widuri Orange. Widuri, tapi yang oranye ini. Wow, kokoh banget ini. Harga berapa ini? 160. 160.000 Widuri Orange. Luar biasa. Kemudian coba ada Madam Suroyo. Ada Madam Suroyo. Nah, ini size-nya segini. Di harga berapa? 100.000. 100.000 ya, Madam Suroyo. Lanjut lagi, Mas Adi. Ini ada Big Cliff, ada atau Big Kipas Cliff, Raja. Nah. Big Cliff atau Kipas Raja ini. Untuk harganya berapa? Ini 150. 150.000. Benar-benar mau jadi Big Cliff beneran ya, gede daunnya. Oke, Mas Adi, kita terus lanjut ke, ini ada Green Javana. Green Javana, Green ya. Green Javana. Rumpun dua, Mas Adi ya. Nah, ini dua daun pancing. Oh, dua ini daun pancing. Ini dua daun pancing. Ada tunas ya. Begitu. Ini yang kelihatan di daun aktif dua. Jadi dua. Bisa jadi ada lagi ya, Mas ya. Harganya dua, berapa? Mas. Ini 75. 75.000 untuk Green Javana. Nah, oke. Terus ada yang versi wet lagi nih. Legacy. Legacy wet ini ada dua plan, tapi berbeda size. Coba yang kecil dulu. Harga berapa? 70.000. 70.000. Kemudian yang cakep ini 130. 130.000 untuk Legacy wet. Bersih, cakep ya. Terus kita lanjut, terus ada, ini ada Candedes. Ada Candedes ini, size-nya segitu, di nota berapa, Mas? 130. 130.000 Candedes ya, luar biasa. Terus kita geser-geser lagi, ini ada Enisa. Enisa ya, Enisa ini indukan ini, karena sedang berbunga juga sepertinya. Banyak. Harganya berapa? 100.000. 100.000 dapat Enisa yang sudah berbunga ya, indukan. Sebentar lagi calon-calon tunas bermunculan biasanya. Ada Rinjani. Kita lanjut lagi, ini ada Rinjani. Rinjani. Ini daun pancing apa, Mas? Ini daun pancing 2. Oh, daun pancing 2 yang sudah aktif 2 ini. Harganya berapa, Mas Adi? Ini 200. 200.000 untuk Rinjani Golden. Rinjani Golden. Oke. Kita terus lanjutkan, ada apa lagi, Mas Adi? Nancy. Ada Nancy ya. Nancy. Red Nancy. Red Nancy maksudnya. Harganya berapa? 100.000. 100.000 untuk Red Nancy. Oke. Ini ada GT. Selanjutnya 2000. Ada GT 2000. Nah, ini harganya berapa? Ini 120. 120.000 untuk GT 2000 ya, Mas ya. Terus kita lanjut lagi. Ada Dolores. Ada Dolores. Harganya berapa, Mas Adi? 200.000. 200.000 Dolores, warnanya juga sudah mulai keluar itu. Kita terus lanjut. Ini ada Bidadari. Ada Bidadari yang sudah mulai bermutasi ini warnanya. Cakep juga, di daun banyak. Harga berapa, Mas Adi? 250. 250.000 ya untuk Bidadari yang warnanya sudah mulai cakep itu. Kita lanjut terus, ada ini ada Poswet. Pian ini ada Poswet ini ya, nempel bonggol. Masih velvet ini koleksian untuk Poswet, di nota berapa, Mas Adi? Ini 350. 350.000 ya untuk Poswet, juga masih banyak
orang nyari nah. Untuk yang aglonema lover itu ya. Kita lanjut lagi ini ya, ada tadi. Ada Irene. Nah, penyebutannya seperti itu. 3 daun harga berapa? 150. 150 untuk Irene atau Irene. Kemudian ini ada Candides Bloro. Ada Candides Bloro. Bloro ya. Harga berapa Mas Adi? Ini 120. 120.000 untuk Candides Bloro. Oke, kita terus lanjut. Ini ada Moonlight. Ada Moonlight. Nah, ini ada dua masing-masing plan. Dua daun plus, tapi warnanya itu Pak cakep banget ini malahan ya. Malah kayak bukan Moonlight ini. Untuk harganya sama atau beda Mas? Sama sih. Sama di harga berapa? 170-an. 170.000 per potnya ya Mas? Iya, per potnya. Oke, luar biasa. Kemudian kita lanjut lagi. Ada Krishna Golden. Ada Krishna Golden. Ada dua plan tuh Mas. Ini yang ini Krishna Konon. Oh, yang satu Konon. Konon. Coba yang Golden dulu. Golden. Di daun banyak. Ini harganya berapa nih? 200.000. 200.000 tampilan roset ya untuk yang Golden. Terus yang satu Konon ini. Ini Konon di angka 300. 300 persis. 300 persis. 300 persis untuk yang Krishna Konon, Konon luar biasa. Kemudian Mas Adi lanjut ke ada NND ini. Nah, apa ini namanya? Namanya lupa ya. Ada NN gitu aja. Aglo NN nanti dikoreksi aja untuk sahabat-sahabat Alkor. Ada sudah tinggi induk sudah rumpun ya. Ada beranak itu. Harga berapa? 80.000. 80.000 saja, luar biasa. NN. Terus kita lanjut ada lagi. Huges. Ada Huges. Huges, ya. Huges di daun segini ya. OTW3 Mas ya. Iya, OTW3. Harga berapa nih? Ini 150. 150.000 untuk Dewi Huges. Luar biasa. Ini ada Huges lagi. Ada Huges lagi yang di daun banyak ya. Untuk daun yang terbesar segini. Di harga berapa? Ini 230. 230.000. Oke. Kita lanjut. Ini ada Huges lagi. Masih ada. Rumpun 1 2 3. Ada Huges lagi dari Pelgol dan rumpun 3 Mas. Rumpun 3 ini. Rumpun 3 coba saya liatin rumpunannya. Nah, seperti ini. Untuk harganya ini 400. 400.000 Dewi daun Huges, pancing rumpun 3. Ini daun pancingnya nih ya. Luar biasa. Goliath. Kemudian ada Goliath. Size-nya segini. Harganya berapa? Ini 450. 450.000 luar biasa. Kemudian apa kita coba buka GA-nya Mas GA untuk lagi. Nomor yang beruntung. Coba oh, Mas siap, siap. Kasih kita carikan GA ya. Nah, kemudian kita coba untuk membuka GA ya Mas ya. Iya. Yeah. Kebetulan barusan sudah ditempelin angka di situ. Dan untuk sahabat-sahabat Alkor yang beruntung mendapatkan GA yang menjawab dengan angka atau nomor, coba Mas dibuka Mas untuk nomornya. Nomor 20 Mas. Iya, 20 atau 20. Luar biasa ini dan selamat untuk sahabat-sahabat Alkor yang mendapatkan GA. Ya. Nanti yang saya kasih tanda love atau nanti ada pengumuman yang saya balas di komentar. Kemudian kita coba lanjutkan lagi untuk review harganya Mas. Ini ada Komutatum. Ada Komutatum Variegata ini keren-keren nih. Coba mulai dari ini dulu. Harga berapa Mas Adi? 120. 120.000. Kemudian yang ini 150. 150 yang di daun lebih banyak. Kemudian ada yang lagi super mewah itu. Oh, ini buat indukan ya. Oh, yang super mewah buat indukan penunggu greenhouse ya. Ini kalau ada yang mau rumpun-rumpun banyak ini ya. Ada kalau mau rumpunan tampilan ini. Tampilan. Rumpun banyak ini. Ini ada apa aja tuh Mas? Dua itu. Ini legacy.
sama ya. Sama legasi tapi ada rumpun banyak ini. Sama untuk legasi rumpun banyak, bahkan yang satu itu campur untuk ada legasinya campurnya ya. Untuk harganya yang rumpunan itu ini 250-an. Sama, Mas. Sama, milih. Sama untuk legasi rumpunan, rumpun banyak ya. Banyak ya. Nah, rumpun banyak, notanya legasi hijau, Mas ya. Iya. Tapi yang satu ada yang merah. Ada yang merah. Ya. Bermutasi mungkin dia ya. Rumpun banyak, harga sama. Nanti sama. Mau pilih yang mana, oke? Okay? Kita terus lanjut lagi, Mas Adi, kasih yang atas-atas itu apa yang mana? Yang atas kita kasih indukan Bugis varian black tapi ya. Ini ada indukan gede. Ini Bugis tapi varian ya Mas ya. Iya, varian black. Gede sudah gendong anak berapa itu Mas? 1 2 3. Ada 3 ya. Tiga di bawah yang, masih ada kayaknya. 3 yang kelihatan yang ya. Kelihatan. 3 sudah, yang kelihatan. Coba diangkat saya tunjukin ya untuk sahabat-sahabat Carpor itu ada 3 anakannya yang kelihatan, kemudian ini ada di samping-samping malah tumbuh lagi ya. Kalau pinter bertani menang banyak ini. Untuk harganya berapa Mas Adi? 600 ya. 600 untuk Bugis yang black ya, atau varian, varian black ya. Tapi gendongannya banyak, belum dibongkar itu, luar biasa. Terus kita geser ya, lagi ke indukan Kresna juga. Ada yang rumpunan juga ini. Ya. Kresna nih Mas ya. Kresna. Kresna. Varian ya. Ini varian black juga Mas ya. Untuk Kresna black ini ada berapa ini ya? Kita ini yang bonggol yang gede-gede ada dua ini ya. Dua tanaman, kemudian ada cingit satu. Kemungkinan juga di bawah ada ya Mas ya. Untuk harganya berapa ini? 500 aja ini. 500.000 untuk indukan Kresna black ya. Atau varian black, luar biasa. Ada lagi Mas? Udah. Untuk review beberapa jenis aglonema tanian lokal di tempatnya Adipan Nursery. Untuk sahabat-sahabat Talkor, terima kasih ya sudah ngikutin video dari awal sampai akhir, tetap pokoknya insya Allah beliau amanah ya. Dan terima kasih juga untuk GA-nya Mas Adi. Iya, sama-sama. Talkor. Semoga tambah berkah, tambah maju usahanya. Amin. Dan semoga ada rezeki ya melalui video ini di tayangan Talkor ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.